Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Minselin Diana. Hore, unboxing lagi nih. Sesuai judul yang udah kalian baca, ini adalah rak gantungan yang bisa dipakai untuk jilbab ataupun untuk sepatu. Nah, berhubung jilbab aku tuh udah gak karuan lagi, ya, udah saking banyaknya, jadi aku butuh alat tambahan ya untuk penyimpanan jilbab-jilbab aku. Oh ya, sebelumnya aku mau ingatin teman-teman, besok ya tanggal 25 akan ada event menarik di Shopee, yaitu Shopee Mantul Sale, bakal ada gratis ongkir di semua toko. Jadi buat kalian yang pengen belanja, buat kalian tertarik sama rak gantungan jilbab yang aku unboxing ini, bisa belanja besok ya. Jangan lupa loh. Oke, ini udah di unboxing sama suami aku dan aku lagi ngecek nih satu persatu. Kalau menurut aku sih bahan besinya itu kokoh ya. Dia itu bukan besi yang tipis tapi juga bukan yang tebal. Ini nggak pakai baut ya, tapi dia itu ada plastik penyambungnya seperti yang kalian lihat di video. Itu ada beberapa plastik dan itu juga plastiknya itu bahannya keras dan bukan plastik yang letoy gitu. Tapi kita lihat aja nanti hasilnya gimana ya. Seperti biasa, bagian perakitan aku serahkan kepada Pak Suami. Yang penting kita tahu beresnya aja ya, enggak ibu-ibu? Oh ya, untuk tinggi gantungan jilbabnya setelah dirakit yaitu 140 cm dan menurut aku ini lumayan tinggi ya. Dan untuk tingkatannya ada 10 tingkat. Jadi lumayan ya untuk jilbab ataupun sepatu yang bisa ditaruh di rak ini, lumayan banyak. Oke, ini dia tampilan dari rak gantung jilbab aku. Jadi di bagian bawahnya aku taruh sepatu sebagai contoh ya. Tapi ini sebenarnya hanya untuk gantungan jilbab. Dan mohon maaf, ini jilbab aku masih belum rapi sama sekali. Karena kemarin aku buru-buru. Jadi ini ada yang aku lipat aja, ada yang udah aku setrika. Oh ya, untuk bagian belakangnya ini juga bisa kalian taruh jilbab ya, bisa timbal balik. Ini masih banyak sih jilbab yang belum aku taruh di sini, jadi bisa dimanfaatkan depan belakang. Nih, mohon maaf ya, masih belum rapi banget. Dan ini bahannya, setelah aku coba ternyata ini tuh kokoh ya, walaupun ini plastik. Tapi aku kira bakalan goyang gitu atau kurang kuat atau berdirinya nggak lurus, tapi ternyata enggak. Ini alhamdulillah masih aman. Oh ya, untuk sepatu bisa kalian lihat, ini hanya untuk contoh ya. Aku taruh dua pasang sepatu di sini dan sebenarnya bisa sih ya mungkin tiga. Tuh, kita coba dulu ya, sebentar aku geser. Oh, nggak bisa ya. Memang bagusnya hanya untuk dua pasang sepatu. Dan untuk sepatu ini juga worth it sih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat kalian yang tertarik sama rak gantungan jilbab ini, bisa cek di kolom deskripsi aku. Nanti kalian check out di tanggal 25 ya, karena bakal ada promo-promo menarik dan pastinya gratis ongkir semua toko.
Terima kasih buat udah nonton. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.